Put, bentar lagi kan mau Natal. Gue tuh rencananya mau kasih kado ke Mas Dewo sama Fajar. Cuma kalau Mas Dewo gue udah tau lah mau kasih apa gitu ya, punya bayangan gue. Tapi kalau Fajar gue stuck deh, gue gak tau mau ngasih apa-apa ya. Tuh, ya cari kali, makanya gue nanya. Kenapa gue ya? Oh yang paling dekat, halo. Deket apaan? Oh ya udah kalau gitu gue minta tolong sama baby aja kali ya. Gue. Oke. Gue ke toilet deh. Oke, okay. Kan jangan lupa daftar pertanyaan yang kita list kemarin itu ditanyain ya. Oh, siap mbak, gak lupa kok, ini Rin mau fotokopi dulu. Oke. Hati-hati. Rin duluan ya mbak. Beb, yuk cabut, ikutan. Cie, kok happy banget kayak mas? Iya dong, pastinya. Karena mau liputan sama baby ya? Baby juga seneng kok mas. Duluan ya Mbak Gista. Hati-hati ya. Mas. Kemungkinan akan ada program live yang harus tayang di akhir tahun ini. Program apa tuh mas? Ya itu dia. Schedule dari programming belum turun. Kita tunggu aja. Tapi gua harap kalian berdua siap selalu untuk itu. Ya? Oh, mas Dewa belum tahu ya program apa. Mungkin biar takutnya saya tenang kan saya bisa sih. Biasanya tuh kalau untuk program kayak gini tuh yang dipilih pasti program yang share dan performance-nya lebih bagus. So don't worry. Siapa bilang? Ya bisa aja kan yang dapat itu malah program lain karena biar fokusnya juga nggak kepecah. Iya benar. Tapi sebenarnya sih kalau guys, Karin, Gista, come on please, hey, ini udah mau hari Natal loh. Seluruh orang di dunia ini menghadapi Natal itu dengan kebahagiaan, senyum, kasih dari sini. Huh? Like me, seperti gua. Whatever will be, apapun yang terjadi, gua akan selalu senyum, gua akan selalu bahagia. Itu dia. Gitu. Permisi, Mas. Hey, Kin. Masuk. Ya, Mas. Lihat kan? Lu lihat kan? Orang yang penuh dengan senyum itu ada berkatnya. Pasti dia akan bawa orderan gua, pesanan gua. Enggak? Dia tahu banget gua belum makan dari pagi. Iya, Mas. Sih? Lihat kan? Hah? Gimana? Justru dari itu, Mas, Ikin teh mau ngasih tahu bahwa Ikin hari ini teh nggak bisa jualan, Mas. Istri Ikin sibuk banget. Lagi ngurusin, apa namanya, catering buat ibu-ibu yang lagi arisan, Mas. Maaf ya, Mas. It's okay. Ya. Apa-apa. Ya mas, ya udah tuh kalau begitu, Ikin mau ke pantry lagi mas, masih banyak pekerjaan. Ya, permisi mbak. Saya harus balik ke ruangan editing mas. Itu udah sebentar nggak apa-apa kali, kerja terus. Kita kan belum pernah makan bareng, di breakout aja kok. Oh, tapi mungkin saya harus balik sebentar kali, Mas. Soalnya anak buah saya pada nungguin. Kan
Saya tuh selalu bilang sama mereka kalau kerja nomor satu jadi gak enak. Oh, come on, Karin. Cuma sebentar dong, gak perlu bilang sama mereka juga kali. Oke, Mas. Siap. Bener ya? Oke, thank you. Yuk. Sorry, bentar. Hey, Les. Ya? Dipanggil ke ruangan Mas Lukman. Sekarang. Oke, siap. Rin, sorry gue dipanggil Mas Lukman. Oh, bener kata lo, kerja nomor satu. Halo? Halo, Mas Samuel? Oh, udah sampai? Iya, Mas, masuk aja, Mas. Ini kita udah dalam kok. Iya, Mas, sini. Aduh, maaf banget nih. Jadi gak enak. Eh, Mbak, maaf ya. Halo, maaf ya. Soalnya ya, biasa jalanan Jakarta suka macet. Iya, gak apa-apa. Ya udah, langsung dimulai aja nih. Lo tarik nafas dulu aja. Nah, udah nih, udah nafas kok. Gak usah ditarik lagi. Oh iya, oke. Aduh, akhirnya. Itu tarik nafas, Mas. Iya. Gimana? Iya, jadi gini, Mas. Sebentar ya, Irin udah siapin pertanyaannya. Okay. Jadi nanti tuh Mas Samuel cerita aja tentang kebiasaan. Terlalu. Istri telepon. Oh iya, sudah kebiasaan ya. Mas kalau istri mah. Halo sayang. Oh iya. Iya nanti kesana kok. Ini ada interview dulu, kurang lebih 30 menitan lah, abis itu langsung kesana ya. Yaudah kamu tunggu dulu aja. Oke, okay, ya bye. Iya okay, Mas, okay. 30 menit kan waktunya ya. Okay. Nah, jadi nanti pertanyaannya setelah Natal itu ada. Tadu, soalnya ini teman gereja. Iya. Oke. Iya, Pak, pasti di bawah kok. Ya udah. Oke. Ya. Yeah. Jadi boleh lanjutin Mas. Boleh. Ya, jadi nanti setelah cerita tentang kebiasaan Natal Mas Samuel, maaf. Ada pertanyaan. Oh, tadu. Ini dari Oki Jack, soalnya tadi pesen makan buat di rumah, terus nih dia kayaknya lagi mau ngasih tahu. Oh iya, betul Mas ya. Halo? Iya. Iya betul, nasi goreng. Ya. Halo? Halo Mas? Tunggu sebentar. Oh iya, silahkan Mas ya. Halo? Iya. Halo Mas, denger nggak? Iya, misi ya. Iya, nggak apa-apa Mas. Halo. Jadi artis tuh sibuk banget ya, Beb. Banyak banget yang nelfonnya, ngapa mau nanya aja gak sempet. Dah, padahal udah nunggu dari tadi. Kenapa? Baby ada... ini, coklat. Mau dong. Kasih, Beb. Sama. Kan ya? Gue tahu aja kesukaan Irin. Tahu dong. Hai, Karin. Mas Dewa ada gak sih di ruangannya? Mas Dewa barusan dipanggil sama Mas Lukman. Ya ampun. Oke, gini. Are you okay? Oh iya. Oke. Ini loh, gue cuma... ini, schedule syuting gue kan berubah tuh. Nah, artisnya masih syuting film, jadi ya gue cuma mau ketemu Mas Dewa aja kayak biasa gitu. Okay. Don't be panic. Lo kalau hal yang kecil aja panik, gimana ngurusin hal yang besar? Take it easy. Gue gak panik. Okay, good then. Semoga cepet dapat gantinya ya. Ya pasti, kan gue makanya mau ketemu Mas Dewa dulu. Okay, good luck. Iya, itu maksud gue. Mas, udah selesai tuh Mas. Ayo Mas, mulai lagi. Yang bener loh, awas ya kalau gak jadi lagi. Yaudah tuh orang udah selesai. Aduh, maaf lagi nih. Iya, gak apa-apa Mas. Gak nih, udah dimatiin deh handphonenya nih, biar gak ada yang telepon. Jadi bisa lanjut lagi. Enggak, makan dulu aja. Enggak, udah kelar. Udah ditelan ya? Ya udah. Kalau gitu saya minum ya, dari tadi ngomong dulu. Ayo minum dulu Mas, enggak apa-apa. Aja, langsung roll aja ya. Oke. Kamera roll.
Nah, jadi ya. Tadi Mas Samuel bisa ceritain mungkin bagaimana ke apa Natalnya Mas Samuel sama keluarga. Nah. Baru Mas Samuel ya? Iya. Aduh. Saya ngefans banget, Mas. Mas, cut dulu deh, Mas. Saya minta foto dong, Mas, ya? Iya, ya boleh. Mas, ini kita lagi... Bentar, Mbak. Udah, Mas. Aduh. Lagi... Bentar, Mbak. Kayaknya kurang bagus, Mas, di sini. Kurang bagus? Orangnya apa kitanya? Apa background-nya atau apa? Cahayanya masa background-nya gini. Mas, sebelah sana aja yuk. Bentar aja, Mas. Ini... Kesana dulu, bentar ya. Iya, Mas, ya. Ya, Mas. Iya. Aduh. Ini mah gak selesai-selesai kalau kayak gini, Mbak. Minta coklat lagi dong, Beb. Ada dong. Bebe punya yang besar. Buat Iren semuanya ya? Iya, semuanya buat Iren. Oke. Mas Ajar mau? Enggak? Enggak mau bagi juga? Enggak, Rek. Buat Iren.